Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda terkait takaran gula perharinya. Saya merekomendasikan untuk takaran gula perharinya untuk saudara Anda yang terkena penyakit diabetes, yaitu tidak lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Lalu saya merekomendasikan yaitu 1-2 sendok teh saja, karena menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk takaran gula perharinya untuk saudara Anda yang terkena penyakit diabetes mellitus. Karena yang saya lihat penyakit diabetes mellitus saudara Anda itu sudah lebih dari 2 tahun, kurang lebih dari 2 tahun. Lalu untuk melakukan dietnya itu, mengatur dietnya itu, saya juga menyarankan sebelum memakan makanan yang ingin saudara Anda makan itu, lebih baik ditimbang terlebih dahulu agar porsinya itu mencapai yang disarankan. Lalu saya juga menyarankan untuk makanan yang tinggi serat dan protein. Untuk proteinnya sendiri, saya merekomendasikan makanan dari sumber protein itu seperti daging ikan, daging ayam tanpa kulit, tempe, tahu, dan juga telur. Lalu untuk sayurannya, saya merekomendasikan seperti kangkung, oyong, timun, dan juga tomat. Dan jangan lupa, saudara Anda diingatkan untuk rajin-rajin berolahraga agar tetap sehat dan gula darahnya juga tetap terkontrol. Seperti itu, semoga penjelasan saya dimengerti, dan terima kasih sudah berkunjung ke saya. Sekian, wassalamualaikum.